benar-benar ini ngerasain bahwa profit paling jauh kosongan tanpa bak itu rasanya kayak dikocok-kocok ini ya. Perutnya itu kayak dikocok-kocok banget. Siso aku mau nih di Jakarta, beli stiker. Budi. Apa stikernya? Kopi Sianida. Yeah. Komunitas pria siap menikahi janda. Iya. Yeah. Yeah. Halo teman-teman. Om Irul ini lagi di terminal bus Klaten. Walaupun ini di terminal bus, tapi ini acaranya mau ambil truk terbaru di Klaten. Oke, ikuti terus jalan Om Irul. Tadi pertama naik Sukarahayu, terus lanjut dari Subah turun ke Kartosuro. Tiketnya seharga Rp95.000, sudah dapat air mineral, sudah dapat fasilitas makan. Dan yang kedua dari Kartosuro ke Klaten 30.000 naik bus EK, dapat air mineral juga. Pokoknya servisnya bis Jawa Timur mantap. Yuk, kita lanjut ke keluar. Pintu masuk buat kita keluar, pintu keluar tidak kita lewati. Kita lanjut sana. Tuh, ada truk kantor. Ternyata truknya bukan ini, teman-teman. Kita lanjut lagi, truk kantor gede. Oh, itu. Jadi truknya adalah ini. Kita bukan itu ya. Tapi ini truk baru. Ambil di depan terminal kemarin. Nah, ya. Kan. Sukses. Sehat ya. Nah, kita sudah di depan terminal Klaten. Lanjut acara selanjutnya, oke. Terus untuk dokumennya, Pak, Ribon. Apa yang bisa saya bawa? Kita cek dulu. Oh iya. Oke, ini dokumennya. Ini surat sebagian dari Sunstar. Jatuh. Nah, ini ada surat jalannya profit. Sama ini buku harga di dalam semua. Oke, buku servis berarti ya, kelengkapan yang di bawah, buku servis dari pokoknya baru pengambilan semua di sini. Ya. Nah, ketemu sedulur saka Klaten nih. Mas Briani dhewe. Lho, ora karo Mas Ucup. Mas Ucup lagi sibuk. Mas Ucup kok lagi sibuk? Wae to aku aduh-aduh sekolah langsung ban ning Klaten Mas Ucup. Iki to. Yo. Mriki teng Klaten ada to napa? Yo, si kuning pada-pada sampean. Yo, si kuning. Ame tiga jerak. Tapi kayak spot dua pintu. Sampean kan empat pintu. Iya. Ini lima pintu. Lima pintu kayak. Kayak dua pintu. Yo, si kiri berhubung dengan Klaten tak jak mangan wae lah. Yo, mangan sih. Mangan sih langsung. Manut. Pokoknya aku manut. Yang penting halal. 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 Stay halal guys. Yo, wis. Kita beda kendaraan ya, nggak apa-apa. Aku spot dulu ya. Ya, ya. Yo, wis. Ayo guys, jajal makan Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Super speed Euro 4. Jalur kereta apinya. A few moments later. Ya Allah, alhamdulillah sopir truk iso ketemu karo artis Mas Ucup Klaten. Nah, iki asli Klaten. Eh, biasanya kan orang yang Klaten ya. Klaten lagi. Asli apal-apal. Kata-kata sik Mas Ucup. Kalah nanti kata-kata aku. Anu. Tak ngandani ya, Cah. Kowe nek do mumet,
tapi aja kulino tarik napas. Ora mari pokoke. Terus sing mari-mari ki tarik tune. Cocok. Mari. Aduh. Terus ya pasal dune 0. Pasal dune 0. Yo wis, nasib berarti. Nasib wis ya. Nasib. Oke wis, alhamdulillah guys. Sopir truk iso dolan ning Klaten dikancani artis Klaten, artis Jawa Tengah, artis Indonesia Mas Ucup Klaten. Amin. Itu kan sing apa ya amin loh. Amin. Ya Allah, wis nanti ditunggu suatu saat mudah-mudahan Mas Ucup mau bikin gantre karena di sini kan bisa untuk proyek tol terus apa mau buat ngangkut sayur Klaten, buah macam-macam. Oh, gantre. Investasi. Investasi. Kerja buat kerja terus. Miso. Lah sing dam kan sing ngene to. Iya. Miso gua ngangkut sayur. Pasir sing kuwi. Sing sayur sing ngontok brul tekan isor dadi bubur. Sing sayur sing bak tau bak kayu. Langsung raine anyep no. Kayu merebu. Ngono ya kan no. Berarti pomone pengen duwe truk. Sarane truk opo iki? Truk sing opo? Sing go ngusung opo lho sing kayune. Nek masalah gue ngusung tergantung apa geografis di sini. Mungkin nek Klaten itu kan berdekatan dengan Jogja dan Solo. Jadi kalau ngusung ke Jakarta, baliknya itu kan biasanya cenderung banyak muatan balik juga. Jadi pulang pergi gendong. Oh no. Pulang pergi gendong. Tapi yang penting tetap hati-hati, aja tergiur janji manis sopir ya. Pokoknya dihitung dengan cermat karena truk itu sekarang kalau sama bak mungkin sudah 550 juta. Terus setiap berapa kilometer atau bulan mungkin perawatan ban cepet ganti karena kan udah buat ngelet terus, beda sama mobil pribadi yang buat awet. Urung ganti spion. Kok spion? Lah nak nyerempet. Ganti. Ya yes, genting oli. Nyerempet. Trotoar apa? Trotoar apa? Trotoar ronde. Kuwi sing bahaya iki, nek cerewet ronde kuwi sing iso anu teke-teke. Ronde. Iso aku omone di truk arta tele stiker. Gede. Apa stikere? Kopi sianida. Komunitas pria siap menikahi janda. Iya. Iya iki. Anggota. Iki pembina. Iki anggota. Aduh, diajari-jari-jari. Semakin malam semakin sepi. Sekarang jam 22 lebih 8 ini merasakan sejuknya kota Klaten. Gitu dulu, alhamdulillah pokoknya saya jumpa Mas Ucup, Mas Rian di sini. Malam ini di Klaten sudah dapat kaos juga sudah. Dikandani Mas Ucup sudah, wih kompak malah. Kita lanjut perjalanan pulang. Terima kasih. Hari ini disponsori oleh PG Store Epo. Masuk. Yang mau beli Epo di sini. Slogannya? Bakul Apple. Bakul Apple. Oke, Bakul Apple, Bos Apple, matur nuwun wis dikancani. Hati-hati wis. Pokoknya di jalan. Stay safe sampai rumah langsung. Hati-hati matur ya. Oke. A few moments later.
tadi kita nontol, sekarang udah jam hampir jam 2 ya. Hampir jam 2 dini hari. Tadi kita dari mana namanya? Klaten, Solo, terus Boyolali, Salatiga sampai Banyumanik, Semarang. Itu kita pakai jalur bawah atau jalur nontol, dan kita baru masuk di Banyumanik. Setelah Banyumanik ini kita udah di gerbang tol Kali Kangkung, dan benar ini ngerasain bahwa profit paling jauh, kosongan tanpa bak itu rasanya kayak dikocok-kocok ini ya, perutnya itu kayak dikocok-kocok banget. Dan gimana ya, tadi makan udah makan pedes terus dikocok-kocok rasanya aduhai. Dan apa ya, untuk kalian yang belum pernah cobain, barangkali mau cobain bahwa sasisan profit seperti ini, terserah mau bawa kantar, mau bawa NMR, mau bawa Dutro, mau bawa apa aja lah pokoknya. Kalau pengen ngerasain perut dikocok jarak jauh, silakan hubungi dealer terdekat. Dan untuk yang mau pesen bak, bisa langsung kontak Amirul Ekspor. Variasi, modifikasi, kita modif di Irsat Putra Karoseri Gaspol ya. Kita juga mau nunggu truk cabai ini. Sekarang jam 2, biasanya jam 3 itu udah ada mulai truk cabai dari Jawa Timuran masuk. Kita mau coba kejar nanti, ketes. Kita sodrek pakai FE74 super speed juga ya, kosongan. Rasanya mumpul-mumpul lagi apa enggak? Oke, yuk, check it out. Hujan, teman-teman. Karena situasinya hujan, agak gerimis hujan ya, kita lanjut perjalanan pulang aja. Dan sekarang sudah hampir jam 3, kita sudah menunggu dari tadi. Dan oke, yuk kita jalan aja karena ini nggak mungkin nyetir di luar karena hujan, alhamdulillah. Kita baru aja ngisi etol di gerbang tol Weleri. Saatnya kita turun lagi ke jalur nontol Pantura Alas Koban ya. Selamat pagi dan selamat beristirahat untuk kita semua. Pastinya untuk yang perjalanan pagi-pagi seperti ini, sekarang jam berapa ya? Sampai sini jam 3.15. Oh ya, rawan ngantuk. Pokoknya kalau yang ngantuk
tidur di rest area karena ngopi tidak dapat menghilangkan kantuk. Ayo kita lanjut lagi pulang. One eternity later. Om Irul sudah mandi, terus tadi sempat pulang, antar rumah subuh, tidur dulu, kita antar unitnya ke Irisan Ultra Karoseri. Perjalanan kemarin perut-perut dikocok tadi malam, akhirnya sampai juga di Irisan Ultra Karoseri. Terima kasih.